Uskup, para Romo, para Bruder, Suster, Frater, dan seluruh umat dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Kali ini saya ada di Kompleks Taman Doa Maria Ratu Ningkat Tentreman Lan Karaharjan di Gantang, Sawangan, Magelang. Bacaan renungan hari ini, kalau kita ingat, ini pernah dibacakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Tetapi liturgi gereja memilihnya agak pendek, maka saya bacakan bacaan yang menjadi permenungan kita di pagi ini. Dikutip dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, dan seluruh umat yang terkasih, kutipan pendek hari ini, jika kita baca, kita rasa-rasakan sungguh melegakan hati. Serasa hidup kita ini menjadi tenang. Karena Tuhan itu sungguh baik. Tuhan kita sungguh peduli memperhatikan umatnya. Ia mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Yang sedang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan mengundangnya. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada siapapun yang datang kepadanya. Undangan ini mari kita tanggapi. Mari kita sikapi dengan membuka hati kepada Tuhan. Sehingga kita tidak boleh menjadi khawatir, tak boleh menjadi cemas. Jika kita sedang menghadapi mungkin beraneka macam ragam perjuangan, pergulatan, kesulitan sesulit apapun, pasti ada jalan keluarnya. Dan datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tempat kita mengadu, Dia adalah tempat kita menuju. Kompleks Taman Doa Maria Ratu Ningkat Tentreman dan Karaharjan ini juga menjadi tempat bagi kita, sarana untuk mengadu dan menuju kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Bunda yang senantiasa memberikan kedamaian, katentreman, dan juga memberikan karaharjan, kesejahteraan. Singkat kata, pesan sabda Tuhan di hari ini mau meneguhkan kita semua, jangan sampai kita kehilangan harapan, apalagi putus asa terhadap kehidupan. Ingat, Tuhan ada bersama kita. Ingat, Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Dan ingat, Tuhan senantiasa menjagai kita. Maka mari kita awali hari ini dengan penuh keyakinan, penuh kebesaran hati, bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita, memberkati kita, dan meneguhkan hidup kita. Saya Romo Stefanus Esterharjo PR, Vikaris Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang, undur diri dari hadapan saudara-saudara yang terkasih, dan kita akan bertemu lagi di dalam renungan berkah dalam selanjutnya. Berkah dalam.